Media sosial diramaikan dengan narasi sejumlah personel Tentara Nasional Indonesia diberangkatkan ke Palestina. Akun Facebook Fadlia JHTB yang turut mengunggah video tersebut pada 15 Mei 2021. Benarkah personel TNI diberangkatkan ke Palestina? Dari penelusuran kami, video yang beredar tidak terkait dengan misi pembebasan Palestina dari Israel. Video itu sebenarnya memperlihatkan suasana kedatangan sejumlah personel Satgas TNI dari luar negeri. Aksi sujud syukur dalam video dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan selama bertugas menjalankan misi perdamaian. Hal itu tampak dari sejumlah foto yang diunggah akun resmi Puspen TNI di media sosial pada 20 Januari 2021. Kesimpulannya, klaim bahwa video yang beredar memperlihatkan sejumlah personel TNI diberangkatkan ke Palestina adalah salah. Informasi tersebut masuk dalam hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah.